Mak, apa mak? Kau kata kau mati ya? Bukan saya bilang mak, dia yang bilang. Sama kau berdua. Mana duit aku? Cekik air mata aku ya. Habis duit dengan anakku. Cukup duit aku. Lain kali, kalau kau mati, aku tak percaya lagi tau. Aku tak ingin datang lagi tengok. Menipu? Awak pun sama. Hai, kita yang tak ada apa-apa kena juga. Minta dia aku. Pak, bagi aku balik. Bagi aku balik. Tak ada lagi, Pak. Semua duit tu dah bayar hutang. Jadi kau ambil duit aku, kau tipu duit aku. Kau untuk bayar hutang, kan? Ya, Pak. Tak ada. Dah, Abang. Bukan saja duit-duit tu pada hutang. Apa-apa, apa sedekah? Nasib baik ada mak tiri kau ni. Kalau tidak, aku sabat berdua sekali. Terima kasihlah, makcik. Allah Ta'ala sayang panjang umur kau, darling. Apa, darling? Darling! Duit aku kau dah tipu, bini aku buat kau dah kebas. Sudah, darling. Mari sini. Tinggalkan dia. Dia kau mampus kering kat situ. Penipu. Tak habis-habis hidup dengan penipu. Tahanlah duit aku. RM100 hilang begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar. Saya ni Tok Bilal. Ha. Katanya di rumah ni ada orang mati. Memang ada orang mati. Tapi dah hidup balik. Hidup balik? Ha. Allah nak hati. Ha. Amboi kuatnya Tok Bilal lari. Apa boleh buat, Minah? Nampaknya keadaan tak mengizinkan. Hari ini bercerailah kita berdua. Mulai hari ini gugurlah talak satu.